billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Hari ini alhamdulillah rabbil alamin, kita ada tetamu istimewa. Cik Noor Haseena binti Osman. Dia juga adalah penghijrah selepas dia dah berhijrah selepas buat overhaul body ni. Okey? Dia macam anda juga. Anda semua pun nak hijrah kan? So, dia dah melalui proses penghijrahan tu. Alhamdulillah. Dan dia bersama dengan kita pada pagi ini untuk memberi perkongsian. Anda tengok muka dia yang cantik jelita ni kan? Dulu masa dia datang, cantik. Tapi kulit dia tu kurang cerah. Kulit dia tu gelap. Tapi alhamdulillah sekarang dah manis dah. Semakin-makin manis. Setiap kali saya jumpa semakin manis. Alhamdulillah. Okey, so selamat datang Noor Haseena. Thank you kerana sanggup meluangkan masa untuk nak beri semangat kepada orang-orang yang masih sedang dalam proses penghijrahan ni. Ya. Yeah? Sama-sama. You juga kan macam Julie juga kan? Muda lagi. Single lagi kan? Saya 42 tahun tau. Tak apa. So, apa yang membuatkan you nak datang dan buat overhaul body ni? First, macam mana you find out? Macam mana you dapat tahu pasal kita? Saya tahu daripada Facebook, ada seorang pesakit tu mempunyai pesakit dialisis buah pinggang 9%. 9% je. Lepas tu bila saya tahu, saya tengok FB, saya tahu, saya rasa macam tergerak hati nak berubat. Saya pun tak tahu yang saya ni sakit apa. Okey. So masa tu you belum tahu lagi you sakit belum. Apa? Belum. Saya tak tahu pun sakit apa. Cuma doktor sahkan saya darah tinggi sahaja. Darah tinggi sahaja. Tapi saya fikir ada something. Takkan darah tinggi. Kenapa you fikir darah tinggi, ada something else? Sebab saya dah makan ubat darah tinggi, masih tak turun-turun lagi darah tinggi itu. Okey. Bacaan saya terfikir, mesti ada something wrong. Okey. Dari segi you punya tubuh, dari segi energy you, semua macam mana? Tidur, makan, semua? Energy saya tak ada. Tak ada energy? Tak ada energy. Tidur saya malam terganggu. Semualah. Semua yang terganggu. Kehidupan saya sangat berubah. Sangat terganggu? Dah macam tak normal dah kehidupan saya. So, tak normal tu dari segi apa? So, macam kata, okay, tidur terganggu. Jadi, kalau you bekerja kan? So, kalau macam mana tu, pekerjaan you terganggu? Masa tu PKP, saya tak bekerja lagi. Okay. Tapi saya rasa macam something wrong lah. Semua serba-serbi tak kena. Serba-serbi tak kena. So, macam malas, badan rasa berat. Ya. Yeah. Okay. So, berapa lama tempoh you overhaul body? Overhaul body yang tempoh you? Untuk 5 minggu. Saya 5 minggu overhaul body. Okay, so tempoh rawatan dia cuma 5 minggu sahaja. Okay? Tetapi kita tengok keadaan dia kan, memang dia ada masalah pada hati, pada liver. Okay? So, yang tidak dapat dikesan masa tu. Jadi, kita buat overhaul body, saya explain kat dia bahawa saya nak tengok liver dia dapat berfungsi. Kita dapat mengeluarkan toksin yang lebih daripada liver supaya liver dia dapat berfungsi dengan lebih baik. Okay? Kita mengeluarkan toksin seluruh tubuh tetapi agar liver itu dapat berfungsi dengan lebih optimal. Okay? So apa berlaku dalam masa 5 minggu tu? Macam mana rasa proses 5 minggu tu? Uh,
Mula-mula saya minum madu garlic dalam masa seminggu, belum lagi minum jus tahurah tu, saya dah rasa banyak perubahan. Macam pernafasan tu tak ada semput-semput, tidur pun lena. Wah, saya rasa ada kebaikannya, ada rasa perubahannya. Selepas first week, satu minggu, saya minum jus tahurah, memang membuanglah, membuang. Minggu kedua, minggu ketiga, banyak perubahan. Minggu kelima, minggu keempat pun banyak perubahan. Saya tak ada skip tau. Saya teruskan je lima minggu tu. Bila minggu yang kelima, minggu yang terakhir, baru saya ada muntah satu. Satu kali muntah. So, saya rasa macam lega. Lega. Dah tak ada macam saluran tersumbat. Dah rasa macam lega. Aliol semua, apa semua ada. Muka pun dah ada shining sikit kan. Ha, betul kan? Masa tu you kata kering kan? Masa you datang kat saya tu kan kering kan? Tak ada aliol. Yeah. Macam mana tak ada air mata? Macam mana? Cuba cik terangkan je. Sebab kulit muka saya kering. Semua tak ada. Air mata macam dah tak ada. Aliol kering. Nak bercakap pun malas. Semua malas. Energi lagi lah kan? Tapi bila makan madu tu, satu minggu pertama kali, alhamdulillah, dah ada aliol tu dah ada kembali dah. Okay. So, itulah power kan. All of you kan makan load tree honey kan. So, you understand how powerful kan. You faham macam mana powernya load tree honey tu. Okay. So, bagi orang macam dia, yang dia dah rasa semput, malam pun tak boleh lena, badan dah tak boleh keluarkan peluh, sampai kan air liur pun dah tak boleh keluar lagi dah. Okay? Air mata pun dah kering. I mean, body dia tidak dapat, sel-sel di dalam tubuh dia tidak dapat menyimpan air. Kan kita minum air kan? Tapi sel kita tidak dapat absorb the water fully. Okay? Seperti yang sepatutnya. So, dia jadi keringnya sampai sampai tak tahan. Dia tak tahu apa nak buat. Okay? And bila dalam keadaan macam tu, selalunya nodus-nodus limfa kita akan block lah. Ada blockage pada nodus limfa. Okay. So, selepas dia minum load tree honey je, dia dah mula rasa perubahan tu. So, lepas tu, bila dia, of course, ambil the whole process kan of overhaul body tu. Dan dia mengalami perubahan sedikit demi sedikit setiap minggu. Dan every week masa tu, bila saya jumpa dia, lepas minggu ketiga, keempat, kelima, setiap minggu saya jumpa dia, dia macam melompat-lompat paginya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Lagi? Nak share apa? Lagi satu, saya amalkan air kelapa setiap hari. Saya amalkan. So, seperti yang kami syorkan kan, nak minum air kelapa tu setiap hari, so dia tak skip. Every day sampai sekarang. Dia dah habis dah 5 minggu tu. Okay. Susulan sekarang pun dah bulan kedua susulan. Sekarang dia dah rawatan susulan bulan kedua. Masih lagi minum air kelapa setiap hari. Okay. Very good. So sekarang ni macam mana keadaan you, Noor Haseena? Cuba cerita sikit macam mana keadaan sekarang. Keadaan sekarang saya dah rasa nikmat kehidupan. Saya dah boleh lakukan aktiviti yang mana saya tak lakukan masa saya sakit. Saya dah boleh. Saya dah berani drive untuk balik kampung. Semualah. Sekarang macam ada mood nak kecantikan, nak apa semua. Semua dah ada balik semula. Kan bila kita sakit kan, kita pun tak ada mood kan. Nak berhias pun tak ada mood. Nak pakai baju cantik pun tak ada mood kan. Memang masa dia datang dulu first week tu semua tu bukanlah tak cantik tapi macam serabai sikit lah kan. Tapi lepas tu bila minggu ketiga, keempat, kelima, kita boleh tengok patient datang kan pakai baju lawa, dah mula make up kan. So ada keinginan tu semua. I mean, everything is flowing balik dalam you punya. It's not just jasad you tetapi juga jiwa you kan. Sebab tu penyembuhan ni adalah penyembuhan jasad, jiwa, roh. Okay, so macam mana dia effect you punya kerja, you punya life, macam mana? Saya boleh bekerja macam biasa,
Saya boleh bekerja macam biasa, macam mana yang saya sebelum sakit dululah. Saya dah boleh overtime pun saya dah boleh buat. Okay. Tapi ada energy nak buat overtime. Energy tu adalah bila dah kerja yang dibagikan tu boleh siap. Boleh siap semua. Jadi kerja pun lajulah. Laju. Kerja saya pun boleh laju. Buat macam mana orang lain buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari segi personal life you dengan keluarga dan semua? Personal life saya sekarang dah macam normal. Saya dah boleh pergi menziarahi adik-beradik saya. Semuanya lah. Saya dah boleh buat aktiviti harian saya pun dah tak terganggu dah. Dah okey, Alhamdulillah. So, dah tak takut nak drive lagi? Saya dah tak takut dah. Saya dah ada energy. Saya dah boleh. Tapi itulah, makanan masih lagi berpantang. Okay, so dia masih lagi berpantang makanan. Luxury honey dia masih ambil seperti yang disarankan. Kena kuatkan semangat lah. Kalau kita dah berkumpul ramai-ramai tu kan, biasalah. Tapi saya masih kuatkan semangat saya lagi. Berkumpul ramai-ramai di luar daripada sini lah kan. Biasalah kan, orang lain makan macam-macam kan. Lepas tu mesti dia tegur kan kat kita kan. Alah, kenapa you ni? Tapi saya dulu badan saya 90 kg. Wow, double Allah. SL baju. Tapi sekarang saya dah pakai L size sebab sebab saya makan vegetarian. Siapa kata vegetarian tak sihat? Alhamdulillah. Siapa kata vegetarian tak sihat? Siapa kata vegetarian tak ada energy kan? Selalu saya dengar patient saya kan, yang mana yang sakit tu, kadang-kadang bila dia baru lagi kan, first week, second week kan, dia akan telefon saya, dia akan kata, saya kan, doktor marah lah dengan saya makan veggie sebab saya dah sakit. Kalau saya asyik makan veggie, mana saya nak dapat energy? Dikatakan kita kan. Tapi kalau you sakit, you nak sembuh, you makan veggie, tengok jadi apa? Tengoklah jadi apa. Okay, so tak cuba, kalau anda tak cuba, anda tak try cara ni, anda tak akan faham. Okay? You punya sistem pencernaan tidak cukup sihat untuk menerima protein-protein haiwan tu. Dia tidak cukup sihat untuk mencernakan you punya protein-protein haiwan. So, you bagi dia keringanan supaya dia boleh, supaya sistem pencernaan you boleh baik pulih semula. It's a repair time. Bagi dia masa dia nak repair sekejap. Kesianilah dia. Okay? And you ada energy. You tengok, vegetarian dah berapa lama? Dah setengah tahun dah vegetarian. 6 bulan dah. Ya. Kan? Macam mana Puan Nur Hafiza yang dah berapa tahun? 3 tahun lebih dah. Vegetarian, aja je energy. Nanti kita akan buat Facebook group untuk alumni-alumni kita, penghijrah kita. Dan dalam Facebook group tu, every week apa aktiviti-aktiviti mereka, mereka akan share. You akan tengok macam mana. Sekarang, dulu, tak boleh daki bukit. Tak usahlah daki bukit. Nak daki dari gate saya nak ke atas ni pun susah kan. Tapi sekarang dah boleh daki bukit, pergi mandi air terjun, pergi sana, pergi sini. Energinya melambak. Kejap-kejap kita tahu orang ni dah pergi holiday sana, pergi holiday sini. Sebab energi yang banyak, ada kekuatan. So mana you dapat kekuatan tu? Daripada mana? Adakah daripada sayur? Atau daripada haiwan? Ataupun daripada roh you sendiri? Kan? Kita nak penyerapan roh di dalam tubuh itu menjadi sempurna dan jana kuasa tenaga dia besar. Itu yang penting. Sebab jana kuasa tenaga daripada roh tu yang akan menghidupkan every cell di dalam tubuh anda dari hujung rambut sampai hujung kaki. Okay. Lagi satu, zikir sanat jangan tinggalkan. Oh, ingatkan nak kata jangan buat. Jangan tinggalkan. InsyaAllah, jiwa kita akan kuat. Okay. Akan ada semangat. So, apa experience you dengan sikit sanat tu?
experience saya zikir sanad tu, jiwa saya tak rasa kosong. Bersemangat nak teruskan hidup baru. Ya. Kalau rasa macam kita miss tu, rasa macam ada satu kekurangan dalam satu hari tu. InsyaAllah. Dengar tu. Okay. So, jadi saya nak bagi sedikit tips lah kan. Yeah? Kalau anda di luar sana yang mencari-cari jodoh tu kan. Jadi anda nak cari jodoh tu bukan saja orang tu lawa fizikal. You kena make sure dia punya dalaman dia sihat kan. Sebab hari ni saya, ini serius. Saya memang tiap-tiap minggu berjumpa dengan patient baru kan. Orang-orang yang call kita untuk inquiry. Kita jumpa terlalu ramai orang yang muda tetapi dah cancer. Okay. Umur 24 dah cancer. 20 dah cancer. Baru kahwin. Anak pun belum ada. Belum pernah mengandung. Dah cancer. Anak baru seorang. Dah cancer. So, kalau anda nak mencari jodoh, carilah jodoh orang-orang yang dah overhaul body ni. Baru dia ada semangat. Dia dah tahu nikmat hidup. Barulah dia boleh sharing nikmat hidup dia tu dengan you kan. Kalau dia tak ada nikmat hidup sendiri, dia pun macam, apa orang kata, okeylah, bolehlah, macam tu. Then, dia share life dengan you pun macam tu lah. Okeylah, bolehlah. Dia pun tak ada semangat. So, ini actually ini serious because saya pun wonder kan, saya ada anak yang umur dia, anak saya lelaki umur 30. Anak saya yang bongsu umur 22 insyaAllah soon. Okay. So kita pun takut kalau dia kahwin dengan orang yang lepas 6 bulan lepas setahun nak dapat kanser. Kita pun takut juga jodoh-jodoh dia orang ni nak sampai dengan orang yang macam mana. Okay. So na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena cari orang-orang yang really dia ada semangat nak bangkitkan balik semula nikmat hidup dia. Dia sanggup bersusah payah untuk berhijrah dari keadaan dia sekarang kepada gaya hidup yang gaya hidup yang selari dengan fitrah, supaya dia boleh menikmati hidup tu dengan sempurna. Best tak gaya hidup fitrah ni? Best. Best yang macam mana tu? Kita hidup dalam bersederhana dari segala hal. Alhamdulillah. Kita hidup dalam bersederhana di dalam segala hal. That is wasat. That is jalan hidup tengah. Kan Rasulullah SAW kata Islam itu adalah agama yang moderate. That means dia tak ekstrim di sini dan dia tak ekstrim di sana. Okay. So, bagi anda yang tak faham, come and see us. Bagi anda yang sedang berada di dalam proses penghijrahan, bersabarlah sebab sabar itu adalah separuh daripada iman dan Allah itu berserta dengan orang-orang yang sabar. Yakinlah, insya-Allah tak lama lagi je, tak lama lagi. Okey. Saya anda dulu pun tak sabar. Hari-hari tanya Puan Hakimah, hari-hari tanya, saya okey ke? Dan dia terperanjat bila saya kata belum okey. Belum okey. Tapi saya dah buat rawatan. Saya kata, yelah, you baru buat sekali. Dua kali. Tunggulah. Sampai Puan Hakimah tunjukkan saya, siapa nama tu? Kusya. Kusya. Ha. Daripada situ saya kuatkan semangat. Semenjak tu saya bertanya-tanya yang mana pasien yang dah sembuh. Saya sentiasa WhatsApp, saya akan tanya apa yang mereka buat supaya apa macam cepat sembuh kan. Saya selalu bertanya dari segi pemakanan, aktiviti, apa yang diorang buat. Saya nak minta pengalaman daripada diorang. Alhamdulillah semangat daripada penghijrah-penghijrah lama tu, alumni kita tu. Berkongsi pendapat dengan saya. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Berkongsi pengalaman lah. Pengalaman. So, dia dapat semangat. Sebab tu kita nak buat Facebook group baru dan maybe Telegram group baru untuk orang dapat tengok alumni-alumni kita and understand. Diorang juga mengalami keperitan pada awalnya. Tetapi di akhir, di penghujung selepas overhaul body tu, mereka dapat balik nikmat hidup tu. Perlu kesabaran, ya. Okay, so kita di dalam perjalanan ni untuk berhijrah dari gaya hidup moden kepada gaya hidup fitrah.
daripada keadaan sakit kepada keadaan sihat sehingga bangkitnya nikmat hidup, ya. Okey, we hope anda semua juga bersemangat untuk berhijrah. Okey, supaya anda dapat bangkitkan nikmat hidup anda. All the best. Kami sentiasa berada bersama anda to coach you, untuk nak membimbing anda, untuk bersama dengan anda, tapi the work anda yang kena buat. Okey, kerjanya anda yang kena buat. Kami sahabat, teman bersama dengan anda. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Overhaul Body, bangkitkan nikmat hidupmu.